Sementara itu, juara Liga Premier musim ini Pulau Pinang bersedia sepenuhnya menjelang saingan Piala Malaysia yang membuka tirai 6 November ini. Ketua jelatanya Manzur Azwira Abdul Wahid menyifatkan setiap persaingan dalam Piala berprestij itu dianggap seperti perlawanan akhir. Manzur berkata dengan format baru yang diperkenalkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menggunakan pusingan kalah mati yang dilihat sebagai laluan sukar yang perlu ditempuh skuad Harimau Kumbang. Bagaimanapun jelasnya semangat anak didiknya kini membara berikutan hampir 3 minggu tidak melalui sebarang perlawanan termasuklah perlawanan persahabatan. Persediaan pasukan berada dalam keadaan yang baik walaupun ada sedikit kecederaan pada awal minggu lepas. Tapi saya rasa insyaAllah pada perlawanan Jumaat malam ni bertemu Felda, kita akan cuba turunkan pasukan yang terbaik dan kita akan cuba pastikan pasukan perlawanan berjaya ke peringkat skuad akhir. Yang penting semua pemain bersemangat. Yang penting semua pemain teruja untuk bermain dalam Piala Malaysia untuk 2020 dan kita akan bawakan semangat juara Liga Premier 2020 di dalam pertandingan Malaysia Cup ini. Pulau Pinang bakal menentang Felda United di Stadium Bandaraya pada Jumaat ini.